Okay, kembali lagi bersama saya Juanda Putra. Hari ini kita akan membahas mengenai unboxing dari Phantom 3 Professional Reborn. Oke, ikutin terus. Check it out. Nyari yang Phantom lah. Budget standar. Yeah. Cuman gak banyak sih. Nah. Stoknya. Mungkin. Ini Phantom, seri Phantom. Kamera berapa, bos? 12 megapiksel. Okay. Iya nih. Bang, nanti tesnya sama apa ya? Sama Mexico aja. Paling bentar lagi makan siang. Iya. Ini kalau udah setengah mungkin udah sampai ya. Enggak apa-apa, santai ya. Nah. Ini kalau nggak percaya, ini dia. Nah. Nih. PO produksi 2020. Bulan 9 ya, berarti ya karena proses paketnya dari sana, mungkin ya dari Cina sini ya. Iya, perjalanan. Nih, kita juga nggak percaya juga nih kemarin. Nah, enaknya sih Phantom ini ya mapping sih. Nah. Bro, ini Phantom 3. Iya, dari lama nih, sekarang baru. Iya, dari lama sekarang baru. Iya. Wow, keren juga ya dari Phantom 3 Professional. Jadi dibandingkan Mavic Mini ya bagus, lebih baik ini sih dibandingkan Mavic Mini. Buat kalian semua yang mungkin punya anggaran terbatas tapi tetap ingin mapping ya, silahkan dipilih ini ya, Phantom 3 Professional Reborn. Jadi terbatas jumlahnya. Kita lagi kabur Mbak ya. Ini Phantom 3 Pro memang merek lama, cuman produksinya baru. Ini sama-sama nggak percaya juga kemarin gua ya. Iya. Aku pun juga baru tahu juga ada lagi. Ada lagi. Makanya kira ini udah nggak diskon ini ya. Ya, nggak produksi lagi kan? Kayaknya karena gap antara harga untuk drone mapping itu makin jauh ya, yang paling rendah kan sekarang pemapping kan ada yang masih 20 sampai 24 Pro. Jadi ini Phantom 3 Pro CP lama, cuman produksi baru. Ini remote-nya. Nah ini sih Phantom ini enaknya ya ini. Dudukan monitor holdernya udah ada langsung ya. Ini ya sama sih kelengkapan lainnya. Ini propellernya banyak nih. Ini charger ya. Charger. Baterai satu ya. Baterai satu kok ya? Ya, satu. Ini ya namanya masih baru ya, ada segelnya. Nah, kuncinya ini berlawanan dengan arah jarum jam jadi ya.
Propellernya. Nah, ini kita dapat free memory SanDisk Extreme A2 64GB. Jadi memang sangat recommended kali sih memorinya ini. Nah, ini kita lagi uji coba ya. Wah, kita akan coba drone dengan pilot drone Hasbi. Sih. Kita coba lu. Ini drone Phantom 3 Professional Pro. Nah, ini. Nah, kita akan uji coba gimana performa dari Phantom 3 Professional Reborn ini. Nah, buat kalian memang yang ingin tetap ingin mapping dengan menggunakan ya budget terbatas, jadi kalian nggak perlu khawatir. Jadi di anggaran 11.500 itu teman-teman udah bisa beli Phantom 3 Professional Reborn. Jadi memang jumlahnya tidak banyak, terbatas, jadi harus inden dulu. Dan lumayan dengan kamera 12 megapiksel ya, kalian udah bisa mapping. Dan ya, untuk keperluan pemetaan area wilayah juga cukup support, dan di aplikasi Vic4D dan aplikasi lainnya sudah mendukung ya. Nah, ini tampilan dari drone sendiri dari Phantom 3 Pro yang sedang kita uji coba dan kita coba terbangkan. Nah, cukup unik memang ini. Kita juga tidak menyangka juga, memang awal-awalnya juga sempat khawatir apa benar ini, apakah rekondisi drone jenis Phantom 3 Pro Professional Reborn ini. Nah, ternyata tidak. Nah, kelebihan dari Phantom 3 Professional Reborn ini memang suaranya lebih smooth sih dibandingkan yang terdahulu, karena ini memang di upgrade lagi, karena mungkin dari pihak DJI sendiri sudah memprediksi bahwasannya kebutuhan drone untuk mapping dengan harga yang menengah ke bawah ini juga banyak peminatnya. Nah, sementara itu di seri Mavic ya harganya cukup mahal semua untuk mapping. Jadi saya rasa ini sudah cukup dan memenuhi kebutuhan kalian semua dengan mungkin yang anggaran yang terbatas. Nah, okay, demikian bahasan kita hari ini. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Thank you.